بسم الله الرحمن الرحيم. Berdasarkan kepada beberapa perkara yang tersebut, maka wajarlah dan maha adil Allah Subhanahu wa taala mengadakan hari akhirat dan menjadi sesuatu perkara yang menjadi harapan kepada manusia yang menyedari fitrah mereka. Di antaranya tidak mahu riwayat mereka tamat dengan meninggal dunia tanpa memenuhi kemahuan semula jadi mereka, yang tidak cukup dengan masa yang terhad atas dunia ini. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang tersebut di atas yang sudah kita baca beberapa minggu, menunjukkan bahawa adil Allah Subhanahu wa taala dan wajar menasabah menjadikan hari akhirat, hari kiamat, hari ditamatkan riwayat dunia, dihancurkan, dimusnahkan semuanya, kemudian dilakukan hari kiamat, hari kebangkitan semula. Dan manusia yang mempunyai nafsu mengharapkan semua perkara yang mereka buat di atas dunia mengikut perintah Allah tidak sia-sia, maka Allah memberi balasan kepada manusia lebih daripada apa yang mereka buat di atas dunia ini. Dijadikan kehidupan selama-lamanya di dalam syurga kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Diberi nikmat di mana manusia tidak puas dengan nikmat yang ada di dunia. Sekiranya diberi satu lembah daripada emas yang penuh, nescaya mereka mahu lembah yang kedua. Dia beri lembah yang penuh, yang kedua, dua-dua lembah, mahu yang ketiga. Tidak akan puas dengan kekayaan, kesenangan dan hawa nafsu, sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam tanah, dimatikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan hari kiamat yang selama-lamanya bagi mereka yang beriman, mengerjakan amal yang soleh dengan balasan syurga, dan bagi mereka yang kafir dengan balasan neraka selama-lamanya. Dan mestilah mendapat keputusan yang sebenarnya dari apa yang berlaku di kalangan mereka di dunia ini. Oleh itu, Islam sebagai agama yang sebati dengan fitrah manusia menjadikan salah satu daripada rukun iman itu beriman kepada adanya alam akhirat dan segala yang berhubung dengannya. Maka Islam adalah agama fitrah. Fitrah dengan makna semula jadi manusia ataupun naluri. Manusia dipitrahkan, dinalurikan, disemula jadikan dengan ada jasad, ada ruh, ada akal, hidup bersendirian dan hidup bermasyarakat, memerlukan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diambil daripada bahan-bahan yang ada di atas muka bumi. Maka manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini mengikut fitrahnya. Maka Allah Ta'ala tamakkan dunia untuk diberi balasan sebagaimana yang tersebut di atas, dan dijadikan hari akhirat rukun iman yang wajib dipercayai. Termasuk dalam rukun iman beriman kepada hari akhirat, bahkan disebut beriringan dengan beriman kepada Allah. Kadang-kadang tak disebut rukun-rukun iman yang lain, disebut beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
falyukrim jarah, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jarahnya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan dhif tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun diam saja jangan bercakap. Lebih baik diikatkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan betapa beriman kepada akhirat itu sangat penting. Sehingga tak disebut beriman kepada malaikat, rasul, kitab dan lain-lain. Kerana beriman kepada yang lain itu termasuk dalam beriman kepada Allah. Semua perkara daripada Allah. Maka dijadikan dua rukun yang penting. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rukun iman enam perkara sebagaimana kita tahu. Kadang-kadang disebut dua perkara saja. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka dengan adanya hari akhirat juga, maka tegaklah keadilan ilahi yang tiada bandingannya. Setelah dicipta makhluknya termasuk manusia, walaupun nikmatnya tidak terhingga keadilannya tetap wujud di alam dunia ini, tetapi akhirat memberi kenyataan yang tiada kemungkinan berdalih lagi kepada orang-orang yang mahu berdalih, dan kepuasan yang kekal abadi kepada mereka yang berpegang dengan din Allah, dengan agama Allah. Oleh itu benarlah firman Allah Taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Surah Al-Isra ayat 13 hingga 15. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, sebuah buku yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Barang siapa yang mendapat hidayah, petunjuk, maka sesungguhnya ia mendapat hidayah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Hadis ini menerangkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah taala itu Maha mengetahui segala-galanya, mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi. Tidak ada beza di antara jauh dan dekat, siang dan malam, cerah dan gelap. Sama saja dalam ilmu Allah, melihat Allah dan mendengar Allah. Namun Allah SWT tidak hukum dengan ilmunya sahaja, dengan mendengarnya sahaja, dengan melihatnya sahaja. Allah Taala menghukumkan dengan bukti. Di antaranya ialah kitab, buku, tulisan amalan yang dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat segala perkara yang dibuat, yang diucap, yang dikata oleh manusia. Dicatat semuanya. Dicatat oleh malaikat. Allah Ta'ala mengetahui keikhlasan yang ada dalam hati seseorang. Catatan malaikat akan dibawa pada hari kiamat kelak. Dibaca oleh manusia sendiri. Dalam masa yang sama, saksi daripada malaikat, saksi daripada makhluk-makhluk yang dikeliling manusia, dan saksi daripada tubuh manusia sendiri. Tangan dia bercakap, kaki dia bercakap, anggota dia bercakap.
bercakap semua. Ditutup mulutnya tak boleh bercakap. Allah Ta'ala Maha Berkuasa menjadikan segala-galanya. Dengan ilmu yang sedikit yang ada pada manusia, Allah Ta'ala beri pada manusia. Manusia boleh membuat rakaman pada hari ini. Rakaman suara, rakaman gambar, macam-macam rakaman. Boleh menangkap melalui gelombang suara yang jauh. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah tidak terhingga. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Dan ditunjukkan segala bukti pada hari kiamat. Segala perkara ditunjuk pada manusia pada hari kiamat. Ketika dibicarakan di padang mahsyar. Manusia kena sedar. Sekiranya dia mengikut petunjuk, dia mendapat faedah daripada petunjuk yang dia ikut. Sekiranya dia ikut kesesatan, dia pikul mudarat daripada kesesatan itu. Dia yang pikul. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Disebut dalam hadis kursi, wahai manusia, sekiranya dihimpunkan semua manusia, yang pertama Adam sehingga manusia yang paling akhir, dihimpunkan jin yang mula-mula dijadikan sehingga jin yang paling akhir berlaku kiamat, dihimpunkan semuanya, diletakkan pada satu tempat, minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pergi pada mereka semua, tidak mengurangkan apa yang ada di sisi Allah, laksana dicelupkan jarum dalam lautan yang luas. Macam celup jarum dalam lautan yang luas, celup jarum dalam gelas pun tak luas sikit. Ni celup jarum dalam lautan yang luas. Kalau Allah Ta'ala beri kepada semua manusia, semua jin, sejak awal dunia sehingga hari akhirat. Begitulah sekiranya semua manusia dan jin, yang awal, yang akhir, semuanya lawan Allah Ta'ala, derhakakan Allah Ta'ala, menentang Allah Ta'ala, tidak mengurangkan kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, maha berkuasa. Segala faedahnya balik pada diri manusia, kembali pada diri manusia, dan ditegahkan seseorang tidak memikul dosa seorang yang lain. Wala tadziru wazratun wizra ukhra. Kerana ada orang pemimpin-pemimpin jahiliah zaman dulu, dia kata ke pengikut-pengikut dia, lawanlah Muhammad, tak apa aku pikul dosa, aku pikul dosa, lawanlah Muhammad. Dia bercakap. Zaman sekarang pun ada juga kata ke pengikut-pengikut, tak apalah ikut aku, kalau dosa aku pikul. Mudah-mudah bercakap. Jangan bercakap, tak boleh. Bahkan disebut dalam hadis, tambah lagi, man sunna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sunna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, lalu orang ikut jalan yang baik yang dia tunjuk itu, dia mendapat pahala sehingga hari kiamat. Dia tunjuk perkara yang baik pada seseorang, orang ikut dia, dia dapat pahala dengan tunjuk itu. Dan dia mati, orang tu ikut apa yang dia tunjuk, dan mencipta pengikut-pengikut pula ramai, dapat pahala sehingga hari kiamat. Di sinilah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapat kelebihan dengan ramainya umat dia, lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Begitulah sebaliknya, barang siapa yang menipu orang, menunjukkan jalan yang sesat, tipu orang, dia cerdik, cakap, bijak, pandai, tapi menyesatkan orang, menunjukkan cara yang salah, dia berdosa, dan dia memikul tanggungjawab. Orang tu dosa dia sendiri, dosa dia ajar pun dapat juga. Ini tambahan daripada ayat yang dibaca ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengazabkan sesuatu kaum, sesuatu orang, sehingga kami bangkitkan rasul. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang tak masuk Islam kerana tak sampai seru, tak sampai seruan Islam,
duduk di hutang rimba belantara, duduk di hutang rimba belantara, tak ada dakwah siapa tempat dia, dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala memaafkan. Termasuklah kanak-kanak orang kafir yang meninggal dunia, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kanak-kanak orang kafir. Dan di sana ada riwayat Allah Ta'ala uji lagi di akhirat kepada kanak-kanak yang kafir ini. Riwayat ini tidak tahu dhaif ataupun lemah, kuat ataupun tidak. Tetapi ayat ini menguatkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami Allah mengazab seseorang, sesuatu umat, sehingga kami lantikkan rasul bagi umat itu. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah menegaskan kepada pemimpin kafir di Mekah, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka, Nabi kata. Macam mana hadis ini pula? Ada kalangan yang mengatakan bahawa mereka yang tak sabar seru masuk neraka, mereka yang tak sabar dakwah masuk neraka juga, orang yang mati sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW masuk neraka juga. Ada mengatakan begitu. Ayat ini pula mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah mengazabkan sesuatu kaum malaikat kami bangkitkan rasul. Ayat ini berlawanan dengan hadis. Bila ayat berlawanan dengan hadis, kena pakai ayat. Kerana ayat adalah firman Allah Ta'ala. Hadis ini ucapan Nabi. Satu. Yang kedua, sekiranya ayat yang diturunkan ini kemudian daripada hadis, ayat itu berlawanan dengan hadis itu, hendaklah ditangguh dengan makna yang berbeza. Dalam bahasa Arab disebut ilmu balaghah. Ilmu balaghah untuk menyatakan sesuatu yang tegah dalam bahasa. Dicontohkan, Muhammad ni singa. Bukan Muhammad tu menatang singa. Dia berani macam singa. Berani macam singa sebagai contoh. Banyak bahasa Arab disebut dengan majaz, disebut dengan istiharah, disebut dengan macam-macam. Hadis tersebut menyatakan ketegasan. Barang siapa yang lawan Islam, lawan Islam setelah Islam tu ada, walaupun ayah, walaupun ayah Nabi, ayah Nabi dia lawan Islam. Ayah Nabi Ibrahim sebagai contoh. Ayah Nabi Ibrahim tak beriman pada Nabi Ibrahim pada masa Nabi Ibrahim hidup. Tengok mukjizat Nabi Ibrahim, tapi lawan Nabi Ibrahim. Walaupun ayah Nabi, kalau tak ikut Nabi masuk neraka. Anak Nabi Nuh, tak ikut Nabi Nuh masuk neraka. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, tak ikut Nabi Nuh dan Nabi Lut masuk neraka. Abu Lahab, Ahlil Bait, keluarga Nabi. Jangan duk kata Ahlil Bait ni keluarga Nabi, keluarga Nabi, anak beranak Nabi. Tengok perangai pula, tengok iman pula. Abu Lahab tu pak saudara Nabi, pak saudara Nabi masuk neraka. Abu Lahab, Abu Jahal pula pak pupu-pupu Nabi, dekat masuk neraka juga kerana tak ikut Nabi. Dan Nabi pernah mengumpulkan keluarganya di Makkatul Mukarramah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, mengatakan kepada keluarganya, wahai keluarga aku, anak beranak aku, walaupun aku ada hubungan keluarga anak beranak denganmu, sekiranya kamu tak terima Islam, tak terima Islam, maka aku tak boleh tolong, tak boleh buat apa, walaupun mana anak beranak aku. Ini ketegasan betapa seseorang itu yang sampai dakwah wajib dia beriman. Ada pun yang tak sampai dakwah, ayat ini menjadi dalil. Ayat ini, itu kita mengumpulkan dua-dua ayat dan hadis dalam keadaan yang berbeza dan maksud yang berbeza. Dengan berlakunya hari kiamat, manusia yang percaya kepada Tuhan menurut fitrah mereka akan mendapat bukti yang sejelasnya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Sebagaimana bermulanya alam ini menjadi dalil kepada ma'rifatullah, kenal Allah, maka kesudahan
dan binasanya alam yang ada ini menjadi puncak dan matlamat yang menunjukkan makrifatnya, kenalnya terhadap Tuhannya. Oleh itu ternyatalah bahawa beriman kepada hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun iman, salah satu rukun iman, rukun iman yang sangat penting, di mana menjadi fitrah manusia percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Kan Allah Ta'ala yang menjadikan alam, alam tidak ada dengan sendirinya. Percaya pada Allah menjadi fitrah, percaya pada akhirat menjadi fitrah juga. Hari ini saintis, saintis yang dahulunya tak percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tak percaya pada hari akhirat, percaya pada hari akhirat. Kerana melihat bagaimana gempa bumi, gunung berapi, bintang pecah, bintang serpih. Di antara serpihan bintang tu besar pada bumi. Dulu pernah ada cadangan di kalangan saintis nak cipta roket. Roket untuk tembok taik bintang, jangan sapa ke bumi. Nak buat roket, kalau ada taik bintang nak terhubung ke bumi, tembok dengan roket. Rupanya di antara taik bintang tu taik je besar pada bumi. Tak agak nak lawan dengan roket. Maka hari ini ahli-ahli sains mengaku adanya hari akhirat. Sebagaimana dinyatakan oleh ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca pada awal bab ini. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba'asani bil haq, wa yu'minu bil maut, wa yu'min bil ba'si ba'dal maut, wa yu'minu bil qadar. Rawahu Tirmidhi. Artinya seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada empat perkara, iaitu mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang telah mengutuskan aku membawa kebenaran, dan percayakan mati yang ditetapkan ajalnya, dan percayakan kebangkitan hidup semula sesudah mati, serta percayakan qada takdir yang ditentukan oleh Allah. Hadis ni banyak yang diketahui umum oleh masyarakat kita, rukun iman 6 perkara. Hadis ni pula sebut 4 perkara rukun iman juga. Hadis ni ada hadis lain 4 perkara, 5 perkara rukun iman pula. Rukun iman juga. Macam mana begitu Nabi sebut lain-lain. Kadang-kadang Nabi menjawab soalan kepada mereka yang datang, melihat kemunasabahan orang itu. Adapun rukun iman 6 perkara yang kita baca, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman pada malaikat, pada rasul, hari akhirat, qada dan qada 6 perkara. Ini hadis malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi SAW di hadapan khalayak para sahabat. Ini 6 perkara. Ini hadis yang paling masyhur, yang huraian kepada semua. Di sana ada hadis pula, orang Badui datang tanya Nabi, apa dia iman? Nabi jawab, 2-3 perkara je. 4 perkara ni, orang Badui ni kalau sebut banyak-banyak, dah ingat. Dah ingat, maka Nabi sebut qada yang asas penting. Kadang-kadang sebut 2 je. Ini melihat orang yang bertanya dalam majlis yang berbeza. Ini kita kena faham. Tidak berlawanan di antara satu sama lain, dan berkait di antara satu sama lain. Beriman pada malaikat, rasul, kitab, itu kepunyaan Allah Ta'ala. Termasuklah beriman pada Allah Ta'ala. Beriman pada hari akhirat, termasuklah beriman kepada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. Sebut se, beriman pada Allah. Kadang-kadang disebut begitu sahaja, dan tidak menjadi percanggahan di antara hadis-hadis ini kerana huraian yang berbeza. Jangan pula kita kata ilmu salah. Hak lain pada 6 perkara kita apa tu ilmu salah lalu. Kena baca banyak sikit. Kena baca banyak. Jadi di sini ratus ribu hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, mungkin berjuta hadis capu-capu. Dan ulama membukukan hadis-hadis ini walaupun ada percanggahan di antara satu sama lain kerana
perbezaan orang yang tanya, perbezaan tempat. Wallahu a'lam.